Assalamualaikum, kembali lagi sahabat di channel Itu Sweet. Video kali ini fitur WhatsApp yang jarang diketahui dan jarang digunakan oleh si pengguna setelah diupdate ke versi yang terbaru. Kita masuk di WhatsApp. Fitur WhatsApp yang pertama yaitu mengirim foto atau video untuk satu kali dilihat. Masuk di WhatsApp. Di sini kita kirimkan video. Apabila sahabat kalian mengirimkan foto atau video, di sini ada tuh foto di style untuk satu kali dilihat. Apabila kita kirim, ini sudah kita kirim dan kita buka di sini, kita lihat, dan hanya satu kali bisa dibuka ya, selanjutnya sudah tidak bisa mengirim foto atau video untuk satu kali dilihat. Dan fitur WhatsApp yang kedua yaitu pesan masuk tetap di menu arsip. Namun sebelumnya sahabat sekalian harus update di WhatsApp versi yang terbaru, dan kemarin sudah kita buatkan tutorialnya, bisa cek di link di atas cara mengupdate WhatsApp original ke versi yang terbaru. Kita masuk di menu titik tiga. Selanjutnya di sini ada menu setelan, di sini ada chat. Selanjutnya kita scroll, di sini arsip chat kita hidupkan, maka pesan chat yang masuk akan diarsipkan seperti ini ya. Selanjutnya fitur yang ketiga yaitu kita bisa menambahkan stiker di status WhatsApp. Yang sebelumnya kita hanya bisa menambahkan emoji, versi yang terbaru kita bisa menambahkan stiker lebih banyak ya, seperti ini, dan emoji kita bisa menambahkan stiker. Di sini ada stiker-stikernya. Selanjutnya kita buat story. Fitur WhatsApp yang keempat, mengirim video tanpa suara. Apabila sahabat kalian mengirimkan video, di sini videonya ya. Apabila sahabat kalian ingin menonaktifkan suaranya, tinggal menekan mikrofon yang ada di atas ini, nanti videonya tidak akan ada suaranya. Jadi yang terkirim hanya gambar, tidak ada suaranya. Selanjutnya fitur WhatsApp yang kelima, mempercepat pesan suara. Apabila sahabat kalian mengirimkan suara seperti ini, halo sahabat, apa kabar, semoga selalu sehat, murah rezeki, dan sukses selalu ya, langsung kita kirim mendengarkan suaranya. Kita bisa mempercepat pesan satu kali, 1,5 kali, dan dua kali ya, seperti itu. Oke sahabat, semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Apabila ada pertanyaan, tinggalkan di kolom komentar. Dan bantu share untuk menambah wawasan sahabat kalian yang belum tahu. Dan apabila sahabat kalian ingin mengupdate WhatsApp terbarunya, bisa saksikan di video sebelumnya. Terima kasih.